الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqad ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul Azim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari-hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita selalu senantiasa bersemangat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal soleh, dengan memperpanjang taat-taat kita kepada Allah, ibadah kita, sujud kita kepada Allah, dan itu semua adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan rahmat dan magfirah Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahabat pernah melihat ulat, bukan? Ulat kalau dilihat, kalau kita bayangkan itu mungkin sebagian dari kita itu jijik. Mungkin sebagian kita itu takut dan lain sebagainya. Tetapi ikhwah fillah rahimakumullah, ulat itu senantiasa bermetamorfosis. Senantiasa terus-menerus berubah dalam keteraturan hidupnya. Bagaimana kita bisa melihat ulat itu? Yakni yang disebut dengan metamorfosis itu sendiri. Ulat awalnya memang binatang yang menjijikkan, tetapi lambat laun dari waktu ke waktu dia menjadi sebuah kepompong yang di dalamnya dia berpuasa, berdiam diri, sehingga ketika keluar dari kepompong dia menjadi sebuah hewan atau makhluk yang sungguh indah. Dan tentunya sahabat tahu, ketika ulat itu menjadi kupu-kupu yang sangat indah, kita senantiasa melihatnya indah, senang, bahkan anak-anak kita pun suka kepada kupu-kupu. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini saya mengajak kepada seluruh sahabatku semuanya untuk senantiasa mengisi dan menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Andaikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita, maka niscaya kita semuanya tidak akan pernah mau melewatkan hari-hari, jam, detik, menit yang ada di bulan Ramadan. Maka
detik, menit, jam, hari di bulan Ramadan adalah hari yang spesial, hari yang istimewa, di mana kita bisa mengeruk semua keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang tadi disampaikan di awal-awal saya memulai, yaitu adalah firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dipersiapkannya untuk hari besok. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk senantiasa berupaya bersiap-siap karena suatu saat kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil," jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang sedang merantau, orang yang sedang mengembara. Tentu kalau kita lihat orang-orang yang merantau, tetangga kita, saudara kita, mereka akan senantiasa mencari bekal yang banyak, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa dibawa pulang, sehingga ketika pulang mereka tidak sengsara, bahagia, dan bisa berbagi kebahagiaan untuk orang-orang yang dia cintai. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir ini adalah menghidupkan malam, kemudian membangunkan keluarganya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kalau kita melihat dari perumpamaan para ulama bahwa seekor kuda pacu, seekor kuda balap ketika hendak menghampiri garis finish, kuda tersebut senantiasa semakin kencang berlari. Maka orang-orang beriman harus semakin bersungguh-sungguh untuk bisa meraih segala keutamaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa meraih derajat daripada orang-orang muttaqin, yakni orang-orang bertakwa. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengajak kepada semuanya untuk bisa menghargai, mengisi seluruh hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik. Karena Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Kita tidak boleh menjudge seseorang itu di awal, kita tidak boleh menghakimi atau seuzon seseorang itu di awal. Mereka punya keburukan, mereka punya kesalahan, semua orang itu punya. Tetapi kita lihat di akhirnya, apakah dia menjadi orang yang husnul khotimah, apakah akhirnya dia menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak tahu, tetapi kita mesti berikhtiar semaksimal yang bisa kita lakukan insyaallah. Baik sahabatku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dalam kultum Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekeliruan dalam menyampaikan. Wa'alafu minkum hadanallah wa'iyyakum ajmain. Thumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك.